Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel Starting Bola. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas hasil beberapa hasil pertandingan dari Liga Eropa. Di video kali ini kita akan bahas hasil dari pertandingan antara Manchester United versus FC 20 yang berakhir pertandingan ini dengan skor imbang 1-1. Jadi Manchester United dan FC 20 ini harus berbagi poin usai bermain imbang dalam matchday 1 Liga Eropa yang bergulir di stadion kandang Manchester United yaitu Old Trafford. Berkat hasil ini, Manchester United dan FC 20 sama-sama tercecer di papan tengah klasemen sementara di Liga Eropa ya, karena ini masih matchday pertama. Untuk berjalannya pertandingan di babak pertama, Mats Hilgers bermain sebagai satu dari dua bek tengah dalam formasi 4-2-1-3. Ia pun harus menghadapi pemain Manchester United, Joshua Zirkzee dan hingga Marcus Rashford. Dalam laga berlangsung cukup seimbang, sejak awal babak kedua Manchester United sering membahayakan pertahanan FC 20. Namun pertahanan dari FC 20 itu sangat tampil luar biasa sehingga gempuran-gempuran yang dilakukan Manchester United itu masih bisa dibendung. Manchester United baru bisa mencetak gol ataupun memecah kebuntuan pada menit ke-35. Tembakan keras dari yang dilepas Eriksen gagal dibendung oleh kiper FC 20 Lars Unersas dan Manchester United berhasil unggul 1-0 atas FC 20 hingga babak pertama itu selesai. Memasuki babak kedua, Manchester United cukup kesulitan untuk mengembangkan permainan mereka. Di sisi lain, FC 20 mulai berani bermain di agresif dan membongkar pertahanan Manchester United. Hasilnya pun didapat di menit ke-68 saat Sam Lammers melepas tembakan yang gagal diantisipasi oleh Andre Onana dan skor pun satu sama hingga pertandingan pun berjalan lanjut. Namun Manchester United berupaya mencari gol tambahan untuk meraih kemenangan karena mereka bermain di kandang sendiri di sisa menit-menit laga terakhir. Namun tidak ada gol tercipta ataupun gol tercipta tambahan bagi kedua tim dan skor satu sama bagi kedua tim ini hingga laga berakhir. Dan mereka pun mendapatkan poin ya 1-1. Dan untuk di posisi daftar susunan pemain Manchester United di kiper ada Andre Onana dan Nawzar Mazraoui dan Harry Maguire yang dimainkan ya sebagai line up yang ditemani oleh Lisandro Martinez dan Diogo Dalot dan Manuel Ugarte dan Christian Eriksen, Ahmad Diallo, Bruno Fernandes, Marcus Rashford dan Joshua Zirkzee. Sedangkan dari susunan pemain dari FC 20 yaitu Lars Unnerstall, Bart Van Roch, Mats Hilgers dan Mats Bruns, Anas Salah dan Edini, Yuri Rager dan Mikkel Klopp dan Sam Stens dan Ricky van Vanskel dan Sam Lammers dan Mikkel van Bergen. Nah, di mana kedua tim ini dalam sejarah mereka ini baru bertemu di pertandingan kali ini dan hasilnya mereka imbang. Buat teman-teman yang baru tahu FC 20 ini yaitu berasal dari tim dari Belanda Eredivisie ya, berhasil menahan imbang klub raksasa Premier League yaitu Manchester United dalam matchday 1 dipertandingkan oleh Manchester United di kandang Manchester United dan berhasil menahan imbang dengan skor 1-1 ya. Oke teman-teman, itu aja dulu videonya. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya mau ucapkan terima kasih dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe dan like. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam olahraga.